Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di AF Channel. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya akan mereview bis terbaru dari PHD Trans. Nah, bagaimana review kali ini? Sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu channel saya AF Channel 25 untuk mengetahui video-video terbaru seputar dunia otomotif, truk dan bis. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita kedatangan bis pariwisata dari PHD Trans, bis terbaru RM280 dengan warna ungu ya, yang sangat keren ini. Kita akan lihat bagaimana bis pariwisata ini dari PHD Trans. Kita akan langsung lihat dari sisi dalam unit bis pariwisata ini ya. Ini kita bisa lihat di bagian depan. Di bagian depan ada buat driver ya. Tampilannya seperti ini, sangat mewah ya. Karoseri Adi Putro Jet Bus 3 Plus Adi Putro. Di depan kita lihat ada fasilitas dispenser untuk air minum panas maupun dingin ya, yang disediakan oleh PHD Trans. Lumayan dapat minum panas dingin langsung di dalam bis ya. Kemudian di kursinya ini ada sandaran untuk kaki ya, untuk selonjoran, jadi lebih leluasa ya, lebih nyaman dan tidak membuat pegal di perjalanan ya. Sangat nyaman sekali kalau menggunakan armada dari PHD Trans. Dengan kursi dari Hai Rimba Raya, kursinya sangat nyaman sekali, juga tampilannya sangat keren ya, elegan. Dengan setting 2-2, kanan 2, kiri 2, total ini kurang lebih 50 tempat duduk ya, atau seat. Ada juga fasilitas bantal kecilnya ya. Kemudian di bagian belakang ini ada tempat untuk menaruh barang dan juga minum. Nah, sangat nyaman ya, sangat longgar sekali kalau saya lihat di bagian kursi penumpangnya ya. Dan juga ada sandaran kaki, bisa selonjoran. Kemudian fasilitasnya ada full audio hiburan ya. Nah, oke, kita bisa lihat di bagian depan ya, seperti JetBus 3 Plus dari Adi Putro yang lainnya. Untuk PHD Trans ini tampilan dengan warna ungu yang sangat elegan ya, sangat keren sekali. Ranger bis pariwisata PHD Trans Putra Handayani Trans, bis pariwisata yang dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Nah, ini tampilannya sangat keren. Nah, di bagian rodanya juga sudah menggunakan velg Alcoa ya, sangat mengkilau ya. Karoseri Adi Putro Jet Bus 3 Plus, bus pariwisata PHD Trans dengan karoseri Adi Putro dan ditopang mesin Hino RM280. Nah, inilah penampakan dari mesinnya ya, RM280, yang mana ini sudah air suspensi dan Euro 4 terbaru ya. Ini unit terbaru.
Oke, teman-teman semuanya, itu saja review kali ini. Mungkin buat teman-teman yang ingin berwisata atau mempunyai agenda untuk melakukan perjalanan wisata ya, silakan bisa menggunakan unit PAD Trans untuk referensi ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Apabila ada pertanyaan seputar dunia otomotif, truk dan bis, silakan ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.